DPD LDI Samarinda melalui Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa atau PPPM Nurul Islam bekerjasama dengan Forum Komunikasi Kesehatan Islam atau FKKI Samarinda mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Bakti sosial tersebut ditunjukkan bagi masyarakat RT 21, Kelurahan Dedi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan memberikan fasilitas bagi warga setempat untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Para tenaga medis memeriksakan tekanan darah, berat dan tinggi badan, kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat. Sementara itu, Ketua PPPM Nurul Islam Samarinda, Wahyu Dianto, berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam upaya pencegahan penyakit sebelum terdiagnosa. Jelas, jadi karena kan gula ini, terutama gula ya, ini kan bisa mengidap saat ini, usia dini sudah kena, bahkan usia umur SD itu juga sudah kena. Maka target berikutnya mungkin nanti ya usia di bawah 30 tahun atau usia-usia dini dari SD, SMP, dan seterusnya. Sementara itu, warga dari Kelurahan Dedi Mulya, Muhammad Ridwan mengaku, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi dirinya yang tidak rutin memeriksakan kesehatan. Ya, tentunya sangat bermanfaat ya nanti. Karena saya juga gak pernah buat periksaan dokter ini. Ketua RT 21, Kelurahan Dedi Mulya mengatakan, kegiatan ini belum pernah ada dan menjadi yang pertama. Ia mengharapkan, kegiatan ini bisa diadakan secara rutin. Sangat istilahnya membantu sekali. Karena selama ini mungkin belum ada yang seperti ini. Kalau bisa nanti per 3 bulan kah atau per 6 bulan boleh bisa ya, dikondisikan seperti ini. Dengan diadakannya pemeriksaan kesehatan gratis ini, FKKI Samarinda dan PPPM Nurul Islam mengharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat.